terdun. Dan kita awali show kita dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat sangat kami hormati dari segenap sesepuh penyesepuh para alim guru kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, sejelajah dulurku, dukuh Banyukuning RT 1 RW 1 Desa Sendeng, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang mana siang hari ini rawuh dari panjenengan menepati undangan dari keluarga besar beliau Bapak Sapari sekadar Ibu Kartini sekeluarga yang sangat dimuliakan dari Gusti Allah. Pertama dari keluarga besar menyampaikan terima kasih atas rawuh dari panjenengan, luang waktu dari panjenengan di kesempatan siang hari ini. Yang diharapkan adalah doa restu dengan keikhlasan hati dari panjenengan untuk Mas Jumanti beserta dari Mbak Tika Aji Widyawati serta untuk Mas Jumanto beserta dari Mbak Hasnawati yang mana mereka sudah mengucapkan janji di hadapan penghulu. Insya Allah janjinya tidak mudah untuk diingkari, sumpahnya tidak mudah untuk dirobah, setia untuk selamanya, bahagia untuk selamanya. Yang pasti kebahagiaan atas berkah dari Gusti Allah, bahagia yang sakinah mawadah warahmah, amin amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih atas rekomendasi perizinan dari tim jajaran keamanan terpadu, juga dari beliau pemerintahan di saya setempat yang sudah memberikan rekomendasi perizinan, serta ucapan terima kasih dan salam hormat untuk segenap rekan muda Karang Taruna Prabowo yang sudah nenek nyengguyung Mang Ayu Bagio di kesempatan siang hari ini, bareng rekan-rekan dari Liberty Tetap Bikin Jos yang dipercaya menjadi satu bagian kenangan. Ucapan terima kasih dari kita dan masih di nuansa Syawal 1444 Hijriah, keluarga besar dari kita, kru kerabat kerja menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk Banyukuning. Ada anugerah audio musikal profesional, ada SPJ Mavi Record Production sebagai salam persaudaraan untuk semuanya. Empat cantiknya Indonesia kita hantarkan. Ada oh artisnya Liberty Tetap Bikin Jok.
Kenny sebagai salam para saudara M kembali dipercaya menyapa dari segenap masyarakat.